Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sahabat-sahabat yang ada di sini, beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara resmi sebagai satu badan organisasi. Pertama adalah demokrasi mati di tangan DPR. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi ini telah mati di tangan DPR. Mati di tangan DPR. DPR seenak-enak meminta hak imunitas. Lebih baik diimunisasi daripada dikasih hak imunitas. Cuma bayi yang mau imunitas. Dan memang sepertinya DPR kita seperti bayi. Hal ini ditandai dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Wilayah Daerah Revisi Undang-Undang MD3. Maka kami menuntut tiga pasal. Pertama, pasal 73, pasal 122, dan pasal 245. Menyikapi hal-hal tersebut, PBBM menganggap perlu menyampaikan pokok-pokok sikap kami sebagai berikut. Yang pertama, kami secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi dalam revisi Undang-Undang MD3. Yang kedua, PBBM berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota Dewan dan lembaga DPR. Yang ketiga, PBBM mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui, tidak menandatangani revisi Undang-Undang MD3 sebagai sikap politik Presiden untuk tidak mendukung revisi Undang-Undang MD3 sekaligus menjadi sikap keberpihakannya terhadap rakyat. Yang keempat, PBBM mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan perpu pengganti Undang-Undang MD3. Yang kelima, PBBM hari ini mendaftarkan uji materi judicial review atas pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi melalui LDH PBBM. Yang keenam, PBBM siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi Undang-Undang MD3 dalam memperjuangkan keadilan. Yang ketujuh, PBBM meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara judicial review UU MD3 dengan seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok sikap dan pandangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 Maret 2018. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Agus Mulyo Herlambang, Ketua Umum, ditandatangani. Pada kesempatan hari ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke yang telah turun aksi, turun ke jalan untuk mengawal proses-proses ini. Dan seperti yang sahabat sekretaris jenderal sampaikan bahwa ini bukan terakhir kalinya kita akan kembali turun ke jalan untuk mengawal proses-proses demokrasi dan mengawal NKRI ini. Terima kasih.